Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Indonesia sebagai negara kepulauan, kaya akan sumber daya hayati kelautan, terutama ikan. Agar kekayaan Indonesia dapat terjaga dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita, diperlukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian ini dikenal dengan istilah konservasi. Pemanfaatan sumber daya laut, terutama ikan, sangat penting dilakukan secara bijaksana, karena ikan merupakan salah satu sumber daya hayati yang sulit diperbaharui. Nah, pemirsa, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kekayaan laut kita dapat dimanfaatkan secara bijaksana? Mari kita saksikan bersama. Laut mempunyai ragam manfaat bagi kehidupan kita. Laut dan wilayah sekitar yang terawat baik akan berfungsi sebagai tempat rekreasi yang murah bagi kita dan anak cucu kita kelak. Laut Indonesia mempunyai jenis ikan yang berlimpah. Kehidupan nelayan dan keluarganya sangat tergantung pada kehidupan ikan di laut. Oleh karena itu, ketersediaan ikan di laut harus tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama, sehingga para nelayan tetap dapat menangkap ikan di laut dan kita semua dapat makan ikan sepuasnya. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya konservasi yang bertujuan untuk melestarikan semua kehidupan yang ada di laut. Tayangan ini menggambarkan kepada kita bahwa banyak kehidupan yang tergantung kepada laut. Pemirsa, Anda telah menyaksikan dinamika kehidupan laut, para nelayan dan keluarganya yang telah memanfaatkan sumber daya laut ini. Semuanya memberikan gambaran kepada kita bahwa laut menjadi gantungan hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu, kita perlu jaga kelestariannya agar anak cucu kita bisa menikmatinya. Nah, upaya untuk menjaga kelestarian ini yang dinamakan konservasi. Mungkin Anda sering mendengar istilah konservasi. Sebenarnya, apa yang dinamakan dengan konservasi? Konservasi adalah kegiatan perlindungan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati. Sedangkan konservasi sumber daya kelautan adalah kegiatan perlindungan sumber daya laut dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragamannya. Sebagai contoh perlindungan terhadap spesies tertentu yang dianggap semakin langka,
misalnya paus dan lumba-lumba. Pemirsa, agar kegiatan konservasi dapat berjalan dengan baik, tentunya diperlukan strategi yang tepat. Strategi pertama adalah pemanenan ikan di bawah potensi lestari. Strategi kedua adalah pemanfaatan beragam jenis ikan. Strategi ketiga adalah menghindari cara-cara penangkapan yang salah. Strategi keempat adalah membudidayakan beberapa jenis ikan. Strategi pertama adalah pemanenan ikan di bawah potensi lestari. Potensi lestari atau Maximum Sustainable Yield, MSY, adalah pertumbuhan maksimum yang bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pemanenan ikan tidak boleh melebihi potensi lestarinya. Pemanenan yang melebihi potensi lestari akan mengurangi jumlah ikan yang ada di alam, karena jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan melebihi laju ketersediaannya di alam. Strategi konservasi yang kedua adalah memanfaatkan beragam jenis ikan. Perburuan terhadap satu jenis ikan saja menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan jenis tersebut. Sebaliknya, dengan memanfaatkan beragam jenis ikan, dapat menghindari kelangkaan dan kepunahan suatu jenis tertentu, seperti ikan tuna, tongkol, cakalang, bawal, udang, dan cucut. Strategi konservasi yang ketiga adalah mengoptimalisasi pemanfaatan dengan menghindari cara-cara penangkapan yang salah, seperti penangkapan dengan pukat harimau, bom, dan strum. Pukat harimau mempunyai mata jaring yang sangat kecil, sehingga semua jenis ikan dari yang berukuran kecil sampai besar akan tertangkap. Padahal, ikan yang berukuran kecil masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama dan menjadi ikan besar. Penangkapan dengan menggunakan bom akan merusak seluruh sumber daya laut yang terkena efeknya. Tidak hanya ikan target yang mati, ikan-ikan lain non-target juga ikut mati. Bahkan lingkungan sekitarnya juga rusak. Begitu juga penangkapan dengan strum. Ikan yang tertangkap tidak hanya ikan target, tetapi juga ikan non-target. Semua contoh cara penangkapan tadi dapat merusak sumber daya laut dan harus dihindari untuk menggunakannya.
Strategi konservasi yang keempat adalah membudidayakan beberapa jenis ikan laut untuk mengurangi ketergantungan kepada stok alam. Tidak semua ikan laut bisa dibudidayakan, karena ada jenis-jenis tertentu yang fase kehidupannya sangat tergantung kepada alam. Budidaya sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi, sehingga tidak tergantung kepada alam saja. Contoh ikan yang sekarang sudah berhasil dibudidayakan adalah kerapu, baronang, kakap merah, kakap putih, dan udang windu. Dari tayangan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 strategi konservasi yang harus dijalankan dengan tepat. Strategi tersebut adalah, pertama, pemanenan di bawah potensi lestari. Kedua, pemanfaatan beragam jenis ikan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan dengan menghindari metode penangkapan ikan yang salah. Keempat, membudidayakan beberapa jenis ikan laut untuk mengurangi ketergantungan kepada stok alam. Pemirsa, Anda telah menyaksikan bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan agar pemanfaatan sumber daya laut kita dapat dikelola dengan bijaksana. Tentunya, peran serta pemerintah, masyarakat nelayan, dan kita semua ikut menentukan kelestariannya. Nah, pemirsa, semoga program ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam program berikutnya.